Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah? Jelas pendidikan kita di bawah. Kenapa? Dari anggaran kita secara nasional, data-data kita secara nasional, kita yang paling bawah di 5-6 provinsi hanya 14%. Tapi kalau dari kita sendiri dibandingkan anggaran yang kita berikan kepada dari total anggaran kita hanya 9%. Nah, ini data. Nah, ini jadi pertanyaan saya, kok adinda ini semua, kalau saya jadi gubernur, kalau saya sedang beliau pernah rekam jejak sebagai wali kota, kok 14% ini nasional data, sehingga kita terendah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Sulawesi. Jadi dari gambarannya itu pasti kita punya pendidikan, kita harus selesaikan. Kalau saya menjadi gubernur, akan saya tingkatkan harus bisa menjadi 20% sesuai undang-undang pendidikan kita ini. Ya, itu kira-kira yang harus kita lakukan. Persoalan bagaimana teknis kita menjadikan pendidikan sekolahnya, gurunya, kita berangkatkan kemana-mana bisa. Waktu Anda